ya Cimory. Pasti banyak yang tahu apakah Cimory ini salah satu tempat wisata yang cukup hits ya berapa waktu belakangan ini. Ada dua di daerah Puncak, Cisarua ya, yang dekat situ. Salah satunya Mountain View, dan yang sekarang saya kunjungi adalah Riverside. Dari namanya sudah kita bisa tebak ya, ada di sisi sebuah aliran sungai. Yuk kita ke dalam. Utamanya adalah menyediakan fasilitas tempat makan atau restorannya. Cukup unik karena ditata dengan baik di pinggir sebuah aliran sungai. Lumayan besar kapasitasnya. Nah, di lantai atas juga ada untuk tempat gathering ya, atau barangkali event. Makanannya lumayan, ada lokal, juga ada menu westernnya ya. Anak-anak juga banyak pilihan di sini. Rasanya lumayan lah, cocok untuk makan di pinggir sungai. Nah, suasananya yang dibeli nih ya, jadi harganya juga agak sedikit beda. Cimory Riverside ini punya beberapa apa ya dibilang ya, spot wisata unik khas ya, yaitu satu ada 4 akuarium, kemudian satu lagi adalah Taman Pelangi, terletak di seberang jembatan yang unik ini ya. Jembatannya juga menarik untuk berswafoto. Tapi kali ini saya nggak mau nyebrang ke sana, belum tertarik tepatnya. Nah, selain dua spot tadi, di Cimory ini juga ada tempat berbelanja. Nah, ini kesukaannya ibu-ibu barangkali ya. Ada FO, kemudian ada juga seperti apa, supermarket ya, yang khusus menjual pernik-pernik dan juga produk dari Cimory. Cimory ini terkenal sebagai penghasil susu dan produk-produk turunannya ya. Ada yogurt, ada coklat, ada permen, ada macam-macam. Juga olahan berbahan dasar sapi tentunya. Menarik dan nyaman untuk keluarga. Ya, demikian kunjungan singkat
saya kali ini di Cimory Riverside. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa ya.